selain kita bisa ketemu dengan Rio Haryanto, kita juga bisa silaturahmi dengan Ibu Dubes ya, mantan Ibu Dubesnya Indonesia yang ada di Madrid, karena beliau sekarang sudah pindah tugas ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi sama saya Donna Bayo. Welcome back to my channel, Bemen Ami Kanal. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat-sehat aja ya, tidak kekurangan suatu apapun. Seperti saya di sini. Dan ini udah hari ketiga minggu ya. Kita masih tetap di rumah, masih suasana karantina ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan, rencana sih pemerintahan Spin itu rencana mungkin minggu depan sudah bisa keluar, tapi belum pasti. Mudah-mudahan aja ya semuanya udah bisa diatasin ya, jadi kita bisa keluar hanya untuk bertemu keluarga atau jalan-jalan sedikit gitu ya, walaupun masih belum bisa seperti dulu, tapi setidaknya kita bisa jenguk keluarga gitu ya. Apalagi aku punya mertuanya ya, bapak mertuaku itu gaptek banget teman-teman. Walaupun dia dikasih HP ya, kita bisa kayak WhatsApp video callan gitu, cuman kita telepon berkali-kali itu nggak diangkat-angkat teman-teman. Jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuman kalau pas ditelepon sih emang ngangkat, cuman kan kita pengen video callan tapi nggak bisa gitu loh, dianya nggak ngangkat-ngangkat gitu, mungkin dia nggak ngerti caranya ya, walaupun udah dikasih tahu tapi tetep ya. Ini tuyulku datang, kenapa sayang? Hati-hati dong. Nah hari ini juga anak-anak biasalah ya, kegiatan anak-anak jadi agak sedikit ini datang recokin ya. Kamu mah gitu dedek. Maaf ya teman-teman, jadi biasalah cinta itu begitu ya, selalu gangguin. Dia tuh selalu nyari emaknya, kalau nggak ketemu tuh selalu dicari emaknya. Jadi aku nggak bisa ngobrol santai gitu di kamera sendiri, pasti dia gangguin. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman, dan juga harap maklum aja ya dengan kecentilannya anakku ya cinta. Ya emang begitu sifatnya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun kita tegas atau apa juga tetap aja emang karakternya dia begitu ya. Jadi oh iya teman-teman, aku video ini cuma aku mau sedikit sharing gitu ya, mau sedikit ya sharing, dan sekalian mau nyimpan memori, kenang-kenangan semasa kita saat meet and greet Rio Haryanto. Jadi dia itu salah satu atlet Formula Uno. Mungkin teman-teman juga pastinya sudah pada tahu ya, Rio Haryanto ada salah satu pemain itu sirkuit Formula Uno. Jadi dia tahun 2016 waktu itu. Nah dia pas ada pertandingan di Barcelona, jadi kita meet and greet gitu ya, sebelum beliau bertanding. Jadi kita ketemuan untuk mendukung gitu jadinya. Dan di situ juga ada kedutaan Indonesia ya datang ke Barcelona, jadi kita akhirnya bisa ketemu langsung ya dengan salah satu atlet Formula Uno yang dari Indonesia. Nah ini aku mau tunjukin foto-fotonya semasa sewaktu kita meet and greet Rio Haryanto ya. Nah simak di sini.
Nah, itu tadi ya foto-fotonya teman-teman. Jadi selain kita bisa ketemu dengan Rio Haryanto, kita juga bisa silaturahmi dengan Ibu Dubes ya, mantan Ibu Dubesnya Indonesia yang ada di Madrid, karena beliau sekarang sudah pindah tugas ya, jadinya sekarang jadi ada penggantinya beliau. Beliau itu sangat baik banget ya, Ibu Yuli itu banget, sangat baik, sangat ramah, juga bermasyarakat banget. Dan juga aku dukung langsung teman-teman ke tempat sirkuitnya ya, jadi menyaksikan langsung. Jadi setelah meet and greet, jadi besoknya lagi aku mendukung langsung ke tempat sirkuitnya di mana Rio Haryanto bertanding ya, dan aku menyaksikan langsung, sangat bahagia banget gitu ya. Jadi oh ternyata seperti ini gitu ya lapangan sirkuit itu, dan juga menyaksikan langsung gitu ya pertandingan. Selama ini kan aku selalu nonton di TV gitu. Nah, waktu Rio Haryanto kesini, aku bela-belain dukung teman-teman, aku datang langsung ke tempat sirkuitnya ya. Jadi sesuatu banget gitu loh buat aku yang apa, untuk mendukung atlet Indonesia gitu ya. Waktu meet and greet Rio Haryanto, aku cuman menyimpan foto-foto doang ya teman-teman. Jadi aku nggak punya video semasa meet and greet. Soalnya kan dulu nggak kepikiran ini, cuman hanya foto-foto aja gitu ya. Nggak belum kepikiran mau jadi YouTuber. Jadinya aku cuman punya foto. Tetapi pas aku mendukungnya, sebagian sih ada video, cuman video juga cuman pas mobil-mobilnya doang gitu ya, mobil Formula Uno-nya doang, nggak, walaupun cuman sekilas-sekilas itu ya, soalnya kan memang benar-benar cepet ya teman-teman pertandingan Formula Uno itu. Sangat benar-benar cepet, nggak bisa dilihat ini gitu ya. Jadi kayak angin, benar-benar kayak angin, wush 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 gitu. Jadinya mohon maaf banget kalau ini cuman ada foto-foto doang ya. Soalnya ini aku pengen nyimpan memori teman-teman. Soalnya kan kalau di komputer atau apa biasanya hilang. Ini juga ada sebagian video di aku taruh di komputerku, cuman komputerku rusak. Jadinya pada hilang ya. Nah, jadi aku pengen simpen di sini sebagian memori semasa mendukung beliau. Dan juga saksikan ini foto, sebagian foto dan video-video semasa aku di lapangan sirkuit ya mendukung Rio Haryanto. Simak. Nah, itu dia foto-foto dan sebagian ada videonya ya, walaupun cuman sekilas-sekilas. Soalnya sebagian videoku memang aku taruh di komputer tadi karena komputernya rusak. Jadi itu sisa-sisa yang ada di Facebook ya. Jadi aku simpan memorinya di YouTube sini. Nah, jadi kita nontonnya itu di ruangan VIP. Jadi bisa menyaksikan langsung dekat gitu, dan kita juga bisa berkeliling menikmati ruangan VIP ya, juga bisa makan gratis di situ karena suamiku ada memang membernya emerit, jadi dia bisa masuk VIP situ. Dan setelah setengah main pertandingan, kita diperbolehkan turun ke lapangan ya, dan melihat-lihat mobilnya ya, walaupun kita nggak ketemu dengan pilot Formula Uno-nya ya, tapi kita seneng soalnya melihat langsung mobilnya dari kedekatan gitu. Dan juga saya sangat bangga melihat bendera Indonesia berkibar gitu ya di situ, dan juga ada nama Rio Haryanto walaupun aku nggak ketemu. Dan aku ketemu dari salah satu itu supporter dari Indonesia, langsung dia datang dari Indonesia ke tempat
mungkin dia ada itu company gitu, jadinya dia juga sangat surprise pas ketemu aku itu. Dan kita berbincang-bincang sebentar, tadi fotonya ada ya, jadi dia wanita gitu, seorang wanita. Dia juga dari Indonesia, sangat sangat bangga juga dia ya, karena aku mendukung langsung buat pemain atlet Indonesia ya. Dia sangat bangga banget juga. Walaupun Rio Haryanto tidak menang ya, tapi setidaknya dia menduduki posisi yang sangat bagus ya teman-teman. Sangat bagus. Iparku aja sampai bangga gitu loh ya. Dia kan selalu nonton di TV, menyaksikan. Dia sampai salut gitu, wow keren katanya Rio Haryanto di bagian tingkat yang nggak terlalu jelek banget gitu ya. Jadi tingkat ke-28 kalau nggak salah itu, menduduki ke-28. Tapi seneng banget lah ya teman-teman, walaupun dia tidak menang, tapi bener-bener keren dia. Aku menyaksikan langsung dia, mobilnya dia, bagaimana dia ini, sangat keren dia, sangat-sangat profesional, bener-bener keren, serius. Dan juga aku sangat bangga gitu, dan kayak gimana gitu ya, menyaksikan langsung ke lapangan sirkuit dan lihat pemain kita atlet gitu ya, ituin mobil yang sangat kecepetannya sangat-sangat bener-bener sangat cepet banget, sampai nggak kelihatan bener-bener loh teman-teman, serius. Jadi kayak angin aja gitu loh, bus. Dan kita juga menyaksikan langsung pas kalau misalkan ada ban yang itu rusak, jadi ganti ban semua apa gitu, jadi kita melihat langsung gitu ya. Walaupun gak di ini, tapi aku itu di atas lantai berapa itu aku lupa lagi, tapi bener-bener bangga teman-teman, serius. Soalnya ada salah satu pemain atlet Formula Uno dari Indonesia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sharingnya dan cerita-ceritanya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Oke? Okay? Bye-bye. Hatur nuhun. Hasta luego. Love you all.